Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini kita akan menanam bawang merah di polybag. Langsung saja kita buat media tanamnya. Media tanam berupa campuran dari tanah, kompos, sekam mentah, dan arang sekam dengan perbandingan 2:1:1:1. Semua bahan tersebut selanjutnya kita aduk sampai benar-benar tercampur. Dan setelah semua bahan tercampur, kita masukkan ke dalam wadah. Kali ini kita gunakan polybag. Untuk ukuran polybag sendiri, kita gunakan ukuran 25x25. Kita isikan sampai hampir penuh. Setelah semua polybag kita isi, kita tempatkan di tempat yang bisa terkena sinar matahari. Untuk pemilihan tempat menanam bawang merah, usahakan teman-teman bisa mencari yang bisa terkena sinar matahari full pagi sampai sore. Dan untuk bibit sendiri, teman-teman bisa gunakan bawang merah yang diambil dari dapur. Sebelum bawang merah kita tanam, kita lakukan pemotongan ujung umbi bawang merah. Kita potong sepertiga bagian. Begini saja, cukup sepertiga ya, jangan setengah. Tujuan pemotongan bawang merah sebelum kita tanam untuk memecahkan masa dormansi dan mempercepat pertumbuhan tunas tanaman. Sebelum kita tanam, kita basahi dahulu media tanam kita. Setelah media tanam basah, kemudian kita ambil umbi bawang merah yang sudah kita potong. Kemudian kita tancapkan saja seperti ini di tengah-tengah polybag. Kita tancapkan atau kita tanam sampai ujung yang dipotong. Jika teman-teman ingin menanam satu polybag dua, bisa dilakukan ya. Setelah semua tertanam, kita basahi secukupnya saja. Empat hari setelah kita tanam, sudah tampak muncul tunas-tunasnya. Kita lakukan perawatan dengan cara penyiraman setiap hari, secukupnya saja. Sepuluh hari setelah kita tanam, tampak tunasnya semakin tinggi. Kita bisa gemburkan media tanam kita. Dan untuk membantu pertumbuhan tanaman kita bisa bantu dengan memberikan pupuk. Kita gunakan pupuk NPK 16-16-16 dengan takaran 1 sendok pupuk kita larutkan ke dalam 3 liter air. Dan kita gunakan untuk menyiram tanaman 1 minggu sekali. 1 gelas larutan pupuk kita gunakan untuk 2 polybag. Tiga puluh hari setelah tanam,
sudah tampak umbinya mulai pecah. Di usia 25 hari sampai 30 hari, teman-teman bisa memberikan pupuk tambahan. Kali ini saya gunakan NPK 1616 dan Karate Plus Boroni. Untuk takarannya 1 sendok pupuk NPK dan 1 sendok pupuk Karate Plus Boroni kita larutkan ke 3 liter air dan kita gunakan untuk menyiram tanaman 1 minggu sekali juga. 1 gelas pupuk untuk 2 polybag. Hari setelah kita tanam sudah mulai rebah seperti ini, sudah bisa kita panen. Untuk memanen kita bisa cabut dan kita bersihkan tanahnya. Lumayan ya, satu umbi yang kita tanam bisa menjadi 5-7 umbi. Nah, lumayan ya. Dengan kita menanam di polybag, kita bisa menghasilkan bawang merah. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali.